Perkenalkan, nama saya Gracia Zevanya Anastasia Tombeng, NIM 17406004, Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kontrastif Kata Bilangan Bahasa Jerman dan Bahasa Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian apa itu analisis kontrastif. Nah, analisis kontrastif atau yang sering disingkat ANAKON adalah suatu kegiatan membandingkan dua bahasa atau struktur bahasa pertama dengan bahasa kedua untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari kedua bahasa tersebut. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi dalam penelitian saya untuk membandingkan kata bilangan bahasa Jerman dan bahasa Indonesia, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu kata dan jenis-jenis kata. Pengertian kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis, yakni subjek, predikat, objek, keterangan dalam suatu kalimat. Jenis-jenis kata. Kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata sapaan, kata penunjuk, kata bilangan, kata penyangkal, kata depan, kata penghubung, kata keterangan, kata tanya, kata seru, kata sandang, dan yang terakhir kata partikel. Nah, penelitian saya berfokus pada kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah, nomor, atau urutannya dalam suatu deretan. Berikut ini saya akan menjelaskan kata bilangan bahasa Jerman dan kata bilangan bahasa Indonesia. Kata bilangan bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman, kata bilangan atau numeralia disebut Zahlwörter, yang terdiri dari di Kardinalzahlen atau Grundzahlen dan di Ordinalzahlen atau Ordnungszahlen. Pertama, saya akan menjelaskan Kardinalzahlen atau Grundzahlen. Dalam bahasa Jerman, di sebelah kanan saya ada tabel yang berisi angka dalam bahasa Jerman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 30, 90, 100, 1000. Dengan 11 dan 12 merupakan kata tersendiri, sedangkan bilangan 13 sampai 19 merupakan gabungan dari dua angka, yaitu bilangan itu sendiri dan angka 10. Di sebelah kanan ada tabel yang berisi angka, yaitu Ordinalzahlen atau Ordnungszahlen. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte, zwanzigste, einundzwanzigste, dreißigste, neunzigste, hundertste. K1 mengalami perubahan morfologis menjadi erste atau kesatu, yang menunjukkan bilangan tingkat.
untuk bilangan tingkat zweite atau kedua, bis 19 atau ke-19 mengalami penambahan akhiran atau penambahan te di belakang. Ada pengecualian pada bilangan tingkat drei yang mengalami perubahan bentuk menjadi dritte. Berbeda dengan bilangan tingkat zwanzigste dan seterusnya, mengalami penambahan ste, ste. Kata bilangan bahasa Indonesia. Kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya, ada dua macam kata bilangan, yaitu kata bilangan utama dan kata bilangan tingkat. Nah, di sebelah kanan ada tabel yang berisi angka atau kata bilangan utama atau kata bilangan dasar. Sebagai berikut, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 30, 90, 100, 1000. Bilangan 11 pada bahasa Indonesia mengalami perubahan morfologis menjadi 11. Bilangan tersebut tidak dibentuk atau diproses dari dua angka seperti bilangan 12 sampai seterusnya. Sebelah kanan ada tabel yang berisi angka atau bilangan tingkat. Sebagai berikut, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-20, ke-21. Dalam bahasa Indonesia, angka 1 memiliki dua macam istilah penggunaan penyebutan, yaitu pertama atau ke-1. Sedangkan untuk bilangan tingkat kedua sampai seterusnya, tetap menggunakan awalan ke. Prediksi kesulitan dalam pembelajaran kata bilangan bahasa Jerman. Pembelajar cenderung mengalami kesulitan karena adanya perbedaan antara bilangan dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Contoh yang sering digunakan pembelajar untuk angka 20 dan 30 dalam bahasa Jerman disebutkan menjadi Zwanzig dan Dreißig. Hal tersebut salah karena dalam bahasa Jerman untuk penyebutan angka 20, 40, 50 dan seterusnya berbeda dengan angka 30. Yang benar adalah Dreißig. Persamaan dan perbedaan kata bilangan bahasa Jerman dan bahasa Indonesia sebagai berikut. Persamaan dari kedua bahasa tersebut yakni dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia terdapat kata bilangan dasar dan bilangan tingkat. Untuk bilangan 11 pada bahasa Indonesia dan bahasa Jerman mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya, perbedaan dari kedua bahasa tersebut. Dalam bahasa Jerman, bilangan 12 atau 12 mengalami perubahan, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan. Dalam bahasa Jerman, bilangan tingkat posisi imbuhan pada angka terdapat di akhir, yaitu te dan ste. Sedangkan pada bahasa Indonesia, posisi imbuhannya berada di awal, yaitu ke. Demikian hasil penelitian saya yang telah saya rangkum dalam bentuk video inovasi ini.
mengenai analisis kontrastif kata bilangan bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Vielen Dank. Tschüss.